Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian se-Indonesia, sampai bertemu lagi dengan kami Teku Aspi dalam channel Aspi The Bus. Sudah hampir satu bulan kami tidak mereview video. Ini hari kita akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang dipakai oleh orang Aceh dipergunakan untuk ajian-ajian kesaktian, terutama kebal. Memang ada banyak ilmu-ilmu mantra-mantra yang sifatnya hampir seperti pantun yang dipakai oleh orang Sumatera pada umumnya, tetapi ada juga yang dipakai ayat-ayat Al-Quran sendiri. Kalau di Aceh itu istilahnya sejenis ilmu kebal yang dipakai mempergunakan ayat Al-Quran lazim disebut dengan ilmu isim. Isim azim, seperti pernah saya bahas, ilmu pesema hitam, pesema putih. Lantas, ayat apa saja yang paling populer di Aceh yang dipergunakan oleh orang-orang Aceh, pribumi Aceh, Aceh Nese istilahnya, yang lazim dipergunakan untuk kesaktian-kesaktian ilmu kebal. Pertama sekali yang paling populer di Aceh itu adalah kebal alam nasrah laka. Kebal alam nasrah laka ini, ayat alam nasrah itu diamalkan. Sistem pengamalannya tidak saya beritahu, cuma kita bahas di sini. Kalau ayat alam nasrah laka ini, kalau terlalu lama kita amalkan, kita ratibkan di tempat tertentu, tidak terdengar suara orang hirup pikuk dari tengah malam sampai subuh, habis tahajud rutin terus, itu apabila ilmu ini jadi, tanda-tandanya adalah kulit kita merah. Tetapi ilmu ini tentu ada resikonya. Kalau kita terus mesrakan, kecenderungan rambut kuku itu tidak bisa dipotong karena hampir seperti kawat. Ilmu ini sebenarnya tidak langka, tapi jarang sekali orang mengamalkan ilmu ini. Tapi ilmu ini cukup kuat. Ayat yang diambil adalah alam nasrah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Selanjutnya, ayat yang lain yang sering sekali dipakai oleh orang-orang Aceh dipergunakan untuk ilmu kebal, cuma tidak sekebal alam nasrah. Surat At-Taubah 128-129. Mungkin Anda pernah dengar kalimatnya seperti ini, ayatnya seperti ini: laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Selanjutnya, itulah ayat At-Taubah 128-129. Kalau orang Aceh mengatakan ini kebal laqad ja'akum. Ilmu ini juga ilmu isim adim, ilmu tingkat tinggi yang konon katanya juga bisa tahan tembak. Tetapi di antara dua ini ada ilmu isim adim yang kelasnya high class, cuma tidak sembarangan orang berani mengamalkan ini. Karena orang Aceh meyakini ilmu ini apabila diamalkan tidak sesuai dengan perilaku kita, akan cenderung gila. Ayat apakah itu? Anda bisa selancar di internet. Nama ayatnya adalah ayat 7. Ayat 7 ini adalah penggalan beberapa ayat yang dalam Al-Quran terdiri dari 7 ayat. Kalau Anda ingin tahu apa ayat 7, Anda bisa selancar di internet apa itu ayat 7. Jadi menurut keyakinan orang Aceh, isim adim atau ilmu tingkat tinggi adalah ayat 7 ini. Tapi jarang sekali orang berani mengamalkan. Dia berani mengamalkan ilmu ini karena side effect-nya. Artinya, barang yang suci tidak mungkin kita letakkan di tempat yang kotor. Kalau kita mengamalkan ayat 7 ini, kalau kita berdusta, mencuri, bermain perempuan, itu kecenderungan ayat ini akan menghukum kita. Yang jelas Allah lah yang menghukum. Kebanyakan orang yang mengamalkan ayat 7, orang Aceh sering menyebutnya mempelajari nahu atau gila ayat 7. Belum sampai deh.
pemirsa, apa yang tadi kita bahas, secara Islam tidak ada nas atau dalil yang sahih yang menjelaskan tentang perilaku pengamalan ayat untuk kekebalan. Artinya tidak ada panduan dari Rasulullah atau dari dalil tertentu yang bisa menggiring ke sana. Tapi itulah yang ada di Aceh. Soal berapa orang-orang saleh dan ulama mengamalkan berapa ayat untuk kekebalan, mungkin dalilnya karena Allah mengatakan Allah memiliki berupa nama, maka bermohonlah dengan nama itu. Ada memang berapa banyak dalil, cuma secara nas, secara ketentuan dalam Islam, Rasulullah tidak mencontohkan. Jadi apa yang kami sampaikan ini, kalau memang tidak memiliki keyakinan cukup, jangan ditiru. Mudah-mudahan berguna informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.